walaupun di daerahmu kau termasuk orang yang miskin, walaupun di daerah lingkunganmu kau termasuk orang yang tak ada kuasa, tak ada jabatan apa-apa, tapi di hadapan Allah, ja'alnakum khalaqnakum min nafsin wahidah waja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tapi yang paling mulia di hadapan Allah, inna akramakum indallah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi jabatannya, yang paling mulia bukan yang paling banyak hartanya, yang paling mulia akramakum indallah atqakum, orang yang paling takut, orang yang paling ada rasa khawatir di dalam dirinya, apakah aku termasuk hamba yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, yang selalu terucap dari lidahnya, ilahi anta maqsudi, engkau yang kumaksud ya Allah, waridhaka matlubi, ridhamu yang kucari ya Allah, apapun yang kulakukan, apapun jabatan yang aku ada di dalamnya, maka sesungguhnya itu untuk mencari ridhamu ya Allah. Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Utsman ibn Affan radhiyallahu an, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an, Allah meridainya. Tapi kita hanya baru berkata tadi pagi, raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabbku, wa bil islami dina, aku ridha Islam sebagai agamaku, wa bil muhammadin, wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, aku ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai panutan, sebagai ikutan. Kita hanya baru dapat berkata, tapi status itu masih dalam genggaman kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bisa melakukan itu, sesungguhnya kita sudah lebih baik daripada hari kemarin. Krisis ekonomi, politik, sosial, kemasyarakatan berangkat dari person-person, pribadi-pribadi. Kalau pribadinya baik, maka muncullah keluarga yang baik. Keluarga kecil yang baik akan lahir masyarakat kecil yang baik. Masyarakat kecil yang baik akan muncul masyarakat besar yang baik. Bila kita lihat ada masyarakat besar tidak baik, terlalu banyak yang mencaci maki, sumpah serapah, sesungguhnya itu adalah nilai dari person-person pribadi-pribadi yang tidak baik. Perbaiki diri, ibda' bi nafsik, ucapan, perbuatan, tingkah laku, tindakan, mulai dari diri sendiri. Kita yang memulai. Dari mulai diri, sejak itu dari orang-orang terdekat, itu yang diajarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam. Wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan pada kerabat-kerabatmu, sahabat-sahabatmu. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena masjidnya besar. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena pergi ke Makkah setahun dua kali. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena suaranya merdu membacakan Al-Quran. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena suara lantang menyampaikan khutbah. Dia dikatakan terbaik, kuntum khaira ummah, kamu umat terbaik, ta'muruna bil ma'ruf, kalau kau sanggup mengajak orang berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, kalau kau sanggup melarang perbuatan mungkar. Yang sanggup dengan tangannya, yang sanggup dengan kekuasaannya, yang sanggup dengan jabatannya, man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadih, robah dengan tangan. Ketika tanda tanganmu masih berlaku, ketika kekuasaan ada dalam genggaman tanganmu, pakailah dia menegakkan agama Allah. Orang yang paling rugi adalah orang yang pernah menerima jabatan, orang yang pernah menerima kekuasaan tapi tidak dipakai menolong agama Allah. Oleh sebab itu, bila kau pakai dia menolong agama Allah, maka kau sudah menjadi orang terbaik. Salat duha baik, tapi itu bisa dilakukan siapa saja. Anak SD pun bisa salat duha. Membaca Al-Quran baik, tapi itu bisa dilakukan siapa saja. Anak TK pun pandai membaca Al-Quran. Salat, membaca Quran, puasa sunat baik, tapi itu bisa dilakukan siapa saja. Tapi ada perbuatan-perbuatan baik tidak bisa dilakukan semua orang. Siapa itu? Mengeluarkan perda syariah hanya bisa dilakukan oleh orang-orang terpilih, para anggota legislatif, orang yang punya kekuasaan, eksekutif, yudikatif, yang punya kekuasaan, diberikan Allah, pinjamkan kekuasaan di tangannya, bukan sebagai kehormatan, bukan untuk minta dilayani, tapi sebagai cara, jalan untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Di zaman susah untuk membedakan mana hak, mana batil, perang dalam diam,
berkecamuk dalam senyap, susah membedakan antara kawan dan lawan, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, musuh dalam selimut. Kita selalu meminta kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa, tunjukkan di mataku ya Allah bahwa yang hak itu adalah benar. Warzuqna tiba'ah, berikan aku kekuatan mengikutinya. Wa arinal batila batila, tunjukkan padaku bahwa yang batil itu salah. Warzuqna jitinabah, berikan aku kekuatan untuk menjauhinya. Semua orang berkata itu benar. Kalau tidak, kata Allah, maka dia tidak benar. Semua orang mengatakan kau akan mati. Kalau tidak, kata Allah, maka kau tidak akan mati. Maka yang terjadi hanya ada dalam kuasa kudrat iradat Allah. La injtama'atil ummah, berkumpul semua umat di dunia ini, ala ayadurruka bisyai'in, untuk memudaratkan engkau. Tidak, kata Allah, maka tidak akan terjadi. La tataharraku dzarratu illa biiznillah, tidak akan bergerak satu biji sawi pun, tak akan gugur satu daun pun kecuali dengan izin Allah. Keberanian tak membuat engkau cepat mati. Ketakutan pengecut tak memperlambat engkau mati. Kalau sudah mati, kata Allah, maka idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Satu-satunya jalan yang menenangkan hati bukan sahabat sebanyak jauh mata memandang, bukan kerabat yang punya kekuasaan dan jabatan. Ala bizikrillah, ketahuilah dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hatimu akan menjadi tenang. Jangan pernah kau lupakan kontakmu dengan Allah. Assalamualaikum, bersama Saling Sapa TV.